Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Les Lover, Be Lover, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Les Lover Update. Malam hari ini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Leslar. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate mengenai Leslar. Oke, langsung saja ya informasi pada malam hari ini, bahwa Ray Mbayang dan Dinda Hao akan berkunjung ke rumah barunya Rizky Billar. Tapi karena ada kendala, Dede tidak bisa ikut karena kan sakit, jadi pertemuan mereka dibatalkan dulu. Di sini mereka berdua akan foto shoot bareng bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Wah wah wah, dari akun Instagram Leslar Update, asyik nih kalau foto shoot, apalagi kalau ayah dan Nak Billar udah dapet banget chemistry-nya. Gak sabar, Mimin juga gak sabar nih menunggu Leslar dan Dinda Hao beserta Mbayang photoshoot bareng. Gimana ya nanti hasilnya, agak-agak canggung gimana gitu ya. Yes, kita doakan semoga mereka semua akur-akur aja dia dan gak ada ini itunya. Kemudian langsung saja, dari postingan tersebut banyak sekali komentar-komentar berdatangan ya. Dari Hana233, gak sabar pengen lihat photoshoot couple-nya. Sama Mimin juga gak sabar pengen lihat. Kemudian dari Silvia Ilal, diam-diam udah ngenalin calon istrinya ke teman-teman dan sahabat. Semoga lancar sampai hari H dan semoga bahagia dunia dan akhirat. Ya Ilal dan Dede Eti, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mbak Silvia. Kemudian dari Anjar 0508, maaf nih dua couple, wow kolaborasi photoshoot pasti wadaw banget. Yang pasangan satu udah halal, yang satu pasangan menuju halal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Anjar. Semoga doamu dan doa yang lain dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga photoshootnya nanti bisa benar-benar terjadi ya. Enggak sabar nih Mimin juga pengen lihat dan pengen ngelihat ekspresi Bang Billar sama Dede Lestri. Pastinya kolaborasi yang sungguh mantap dan wow ya. Kita doakan semoga mereka semua baik-baik saja dan sehat selalu. Kemudian dari akun Instagram Leslar Mood juga mengunggah status Dede sama Dinda Hao ada janji photoshoot bareng. BTW semoga langgang buat kakak Dinda sama Bang Ray. Dan untuk pasangan gumus kita Leslar, semoga segera ke pelaminan. Amin ya robbal alamin. Banyak sekali doa-doa berfaburan untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semuanya mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Begitu juga dengan Mimin, Mimin doakan semoga Rizky Billar dan Lesti Kejora bisa menuju halal sebentar lagi. Apalagi sekarang masih Desember ceria. Jangan lupa ya like, comment, serta subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate termenarik seputar Leslar. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.